Rencana hari Senin 5 Agustus 2024 kita jalan. Pak, monggo. Berangkat kita. Ya, amin. Jadi sampai di lapangan bola Tajur. Pak Jokowi harusnya bikin tol di sini. Belok kiri. Kita belok kiri ya. Keringetan pagi-pagi. Pak, di HP. Ayo, berangkat. Bapak, orang Padang udah bosen jualan nasi Padang, dia sekarang pensiun. Pak, ngapain Pak? Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita itu mulai aktivitas pagi-pagi sekali. Jangan pagi-pagi itu tidur, apalagi di subuh ya. Itu makruh. Di pagi kita harus ke kantor, dagang, ke kebun, berjuang ya, dan lain-lain. Beraktivitas setelah subuh. Maka sebenarnya kehidupan itu dimulai sebelum subuh, di saat sholat tahajud ya. Jadi kehidupan dimulai sebenarnya sebelum sholat subuh. Ya Pak, monggo. Bu, belanja. Setiap perjalanan di jalan yang sama menuju warung bubur regional itu selalu pemandangannya berbeda, ketemu orang-orang yang berbeda. Hari ini mulai jam 4 tadi sudah bikin YouTube itu 4 ya, ngaji juz 15 tuh satu halaman satu video, jadi sudah 3. Kemudian baca hadis 1 langsung diupload 4 ya. Insyaallah ini yang 5. Menanjak, jalanan menanjak ya. Umur 63 tahun, alhamdulillah. Ini mau ada acara pernikahan. Thank you.
kemarin ziarah satu mobil dari Banten. Itu yang ketinggalan. Apa? Seledri. Enggak ada. Bu Haji, assalamualaikum. Jam berapa pulang dari mobil? Jam 10 malam. Ya, alhamdulillah sampai itu warung. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu syafi'an yawmal ya'ti yawmal qiyamah, datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi kalian yang baca Al-Qur'an. Kita murojaah ya, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ القرآن kata Rasulullah, nasihat dari Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa'innahu, sebenarnya Al-Quran itu ya'ti, pasti datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, ya, berikan pertolongan li ashabi, kepada yang baca Al-Quran, apalagi yang menstudi Al-Quran ya. Otomatis kalau menstudi mutolah Al-Quran, itu berarti kan baca Al-Quran. Iqra' Al-Quran fa'innahu ya'ati yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awdada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidadan waja'alna sirajan wahaja wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja lanuhrija bihi hablan wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri wa ta'tuna afwaja wa wudhiyatis sama'u fa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين وعب اللابسين فيها أخوبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا
Adai gawa'na bawa kawa'iba atrabau wa ta'asam ya Allah. La yasma'una fiha lahwa wa la kithaba jaza'an min rabbika adha'an hisaba. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر من هو قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. بس كانت فيديو يا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبب فجلها oleh kalian Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu pasti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi kalian, memberikan pertolongan bagi yang baca Al-Quran. Sekarang juz 30 surat An-Nazi'at ya, surat kedua setelah An-Naba, juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا مردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَاخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةً وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى قل هل لك إلى أن تزكى وجعل إلى ربك فتخشى وأراه آية كبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى وأشار فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وانبش ليلها وأخرج ضحاها منها ماءها ومرعاها وجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى وأما من تغى وآثروا حياة الدنيا فإن جحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها
إنها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Ya surat Abasa. Semoga masih hafal Abasa. Surat ketiga juz 30. Bacalah Al-Quran, semuanya Al-Quran itu ya, akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an itu menjadi penolong bagi kalian. Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Qur'an, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an fi ashabi. Ada keuntungan yang baca Qur'an itu. Nanti Qur'an itu pada hari kiamat akan datang ke kamu dan dia akan berikan pertolongan yang memberikan syafaat di saat bahaya akhirat itu mempersulit kamu di akhirat itu. Dia memberikan syafaat. Syafaat itu bisa dari Rasulullah, bisa dari Qur'an, dan bisa dari teman-teman yang soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سمرة كرام بررة قدر الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته أقبله ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره قدر الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته وأقبله ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتون ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم كفرة فجرة فإذا جاءت الصاعقة. Hari kebangkitan yang kedua itu tiba.
Yawma yafirdu mar'u min ahli. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya, kemudian orang itu lari dari ibunya, lari dari emaknya, lari dari mamanya, lari dari bundanya, lari dari uminya, wa abi, dan orang itu lari dari ayah kandungnya, lari dari papanya, lari dari bapaknya, ayahnya, abahnya, lari dari abahnya. Yawma yafirru mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi, dan lari dari pasangan hidupnya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, dan setiap orang tua lari dari anak-anaknya, wa banihi, anak-anak yang dicintai tinggal lari karena bahaya akhirat begitu besar. Istri, suami yang dicintai ditinggal lari, ibu bapaknya, ibunya yang melahirkan ditinggal lari, bapaknya yang berjuang menghidupi keluarga juga ditinggal lari. Gak ada yang mau, gak ada yang bisa menolong. Diri sendiri tidak tentu nasibnya di akhirat. Bahaya akhirat begitu besar. Pada hari itu semua orang punya urusan yang masing-masing saling membuat mereka sibuk masing-masing. Bahaya akhirat tiba di depan mata. Semoga ini sudah abasa menjadi peringatan buat kita semua. Cuma buat Yudi Pramuka, tukang bubur ayam yang sekarang lagi nyuir-nyuir ayam. Ada 20 nih buat makan siang. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, ya. Sehat ya, Pak. Amin. 20 nih buat makan siang. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, ya. Sehat ya, Pak. Amin. Selesai pulang jam berapa kalau jualan sampah? Pulang jam berapa? Jam 11. Setengah 12. Dari jam berapa tadi barusan keluar? Setengah 6 sampai jam setengah 12. Iya. 5 jaman ya? Iya, Pak. Penuh tuh gerobak? Nggak tentu, Pak. Bisa dapat duit berapa tuh kalau dijual? Kalau dijual bisa dapat 30. 30 ribu? Iya. Kotor? Paling banyak 40. Paling banyak 40 ribu? Iya. Sampai jam setengah 12 tiap hari. Itu sampai selohor ngapain? Istirahat? Nggak, hah? Di rumah sampai sore? Sore nggak keluar lagi? Kadang-kadang kalau lagi mau keluar dapat. Kalau keluar nggak pakai gerobak. Oh, keluar nggak pakai gerobak, ya. Terus pakai apa? Ya, pakai karung aja. Dapat berapa kira-kira kalau cuma pakai karung doang? Gerobak paling 20. Nggak pakai gerobak 20? 25. Jadi 4. Pikul. Iya, 40 sama 20, 60. Iya. Sehari. Sehari. Listrik bayar berapa sekarang? Sebulan bayar listrik? Ya, sehari. Dan bayar 22. Sebulan? Sebulan 22 ribu. Terus makan ini enggak? Belanja, apa namanya, masak? Kadang masak, enggak. Masak apa? Kalau lagi ada makanan, dimakan, ada yang... Oh, ya. Lauk mateng? Iya. Nasi seliter apa setengah liter? Kadang nasi seliter. Ada menjejer? Iya. Oh, seliter? Banyak juga? Berdua? Kadang seliter setengah gitu. Bertiga makan. Abang, sekarang ada abang? Sekarang masih ada? Tapi bapak almarhum ya? Bapak almarhum, mama. Terus itu bocah umur berapa sekarang? Sekarang udah 18 lah. 18 tahun? Udah gak sekolah dari SD ya? Iya. Merokoknya sehari berapa? Sehari kadang-kadang sebungkus. Masya Allah. Sebungkus berapa duit? 10 ribu. Allah, mendingan buat makan daripada buat ngerokok. Siapa dibilangin, Pak? Orang tua aja udah gak ngerokok. Orang tuanya udah gak ngerokok? Iya. Itu siapa namanya? Bocah? Iwan. Iwan? Iya. Siapa nama? Elo sama Iwan, Pak. Elo? Iya. Emang anak berapa? Oh, Iwan kakak. Iwan, Pak. Oh, Iwan bapak. Oh, iya.
Halo, gak usah ngerokok. Susah, Pak, jangan ini, Pak. Susah. Yang rokok tuh sebungkus 10.000. Rokok apaan? Rokok yang murah. Iya, apa? Ibu. Merek apa? Merek Aswad. Aswad. Dari Arab dong rokoknya. Iya. Aswad, Hajar Aswad. Udah makan aja, jangan beli rokok. 10.000 sebulan kali 30. 300.000. Jadi asap. Ya kan? Iya. Jangan ngerokok apa? Halo. Jangan ngerokok. Belum ada bantuan lagi. Bantuan dari mana? Kecamatan. Biasanya kecamatan ngasih apa? Biasanya duit 600. Sebulan apa per 3 bulan? Sebulan. Tiap bulan dapat 600? Iya, sekarang udah enggak. Habis udah selesai pemilu? Iya. Sama habis pemilu udah enggak ada bantuan lagi. Bingung. Habis pemilu enggak ada bantuan lagi 600, sebulan bingung. Ya udah kepilih soalnya presidennya. Iya. Sebelum pemilu berarti dari bulan apa dapat? Udah lama juga sih, Pak. 6 bulan ada? Ada 6 bulan. Sampai 3 bulan sekali. Hah? Sampai 3 bulan. 3 bulan gimana? 600 bulan. 600 bulan gitu. Oh, sebulan 600. Iya, berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan doang. So, sampai bulan pemilu Februari ya? Iya, Februari. Doang. Terus habis pemilu kagak dapat? Enggak ada bantuan lagi kali. Pak Iwan milih siapa kemarin? Prabowo. Karena disuruh. Ah, iya. Hah? Yang enggak sih PDI. Oh, PDI. PDI bukan Jokowi atuh. PDI kan ini apa? Ganjar Mahfud kemarin. Ganjar. Harusnya nyoblos Ganjar ya? Iya. Ngira Pak Prabowo masih PDI ya? Iya. Jadi nyoblos Prabowo. Prabowo. Karena dapat duit 600. Iya. Sekarang enggak dapat duit. Agak. Minta sama Prabowo, udah jadi presiden dia. Kali. Memang udah jadi presiden, Pak. Udah kepilih. Gara-gara dapat bansos kan? Semuanya 3 bulan lumayan ya, 1.800.000 3 bulan. Sekarang sama dia jadi presiden belum ada bantuan lagi. Belum ada bantuin. Bantuan. Belum. Maunya dibantu apa ya sama Prabowo? Apa aja, Pak? Ah, apa aja? Sembako, bantu uang. Sembako. Uang. Kalau sembako apa ya? Beras. Beras, minyak, telur. Beras, minyak, telur, kopi. Ntar deh kalau ada dari donatur ya, saya kasih sembako mau. Ya. Pokoknya lewat sini aja. Sarapan ya. Tiap hari kalau saya pas jualan ya. Nah. Jadi nggak usah beli nyarapnya, iya. Nyarap bubur sampai tua. Hah? Ya lagi nggak? Biasanya nyarap apa? Kalau di rumah paling nasi uduk. Berapa duit nasi uduk beli? 5.000. Satu. Iya. Pakai apa? Dua. Pakai bihun doang. Pakai bihun. Jadi 10.000 berdua. Iya. Pakai bihun. Nasi bihun 5.000. Iya. Dua. Jadi 10.000. Udah gak usah beli sekarang mah, di mari aja nyarap bubur ya? Iya. Eh? Jam 7 biasanya udah buka sih. Jam 7. Keluar jam berapa? Keluar jam 6. Abis sholat subuh. Ini kok udah di sini baru siang, ini kesiangan? Soalnya lemas, bawahnya berat. Oh, pantas saya gak pernah lihat ya, karena udah lewat ya? Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Ini kan abis baru. Iya, kurus tuh. Iya. Pulang jam berapa? Pulang paling setengah 12. Oh, udah ini ya. Setengah 6 udah keluar ya? Hah? Setengah 6 udah keluar? Udah keluar. Ini ada 20 nih buat makan siang. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Sehat ya, Pak. Amin.